Bapak Kepala Sekolah SMP 290, berikut wakil dan stafnya, dan yang kami hormati para Dewan Guru, yaitu dari pendidik dan kependidikan SMP 290, dan yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, yaitu para siswa dan siswi SMP 290. Alhamdulillah pada hari ini, detik ini, kita masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohania, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajah kepada guru-guru kita dan teman-teman kita. Dan alhamdulillah lagi, kita masih dalam bulan Hari Raya Idul Fitri. Di sini Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam, Bapak mewakili guru-guru SMP 290 mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ya, maafin ya semua ya. Ya, ini cewek ini laki, maafin ya. Nah, sudah tidak ada lagi bisa menikmati udara segar pas dua hari mau lebaran. Nah, malaikat dan suci serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita sudah bisa masuk kembali setelah libur lebaran, bukan hari pertama setelah lebaran, sebelum besok kita laksanakan PAT, penilaian akhir tahun yang akan menentukan Anda bisa naik ke kelas 8 atau kelas 9 nanti, salah satunya dari segi akademisnya. Dan sekalian, sebelum disampaikan informasi yang lain, tentunya pada kesempatan yang baik ini Bapak mewakili SMP Negeri 290, Bapak Ibu Guru dan Karyawan, ucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada salah dan kehilapan baik tulisan maupun sikap kita laku dari Bapak Ibu Guru dan Karyawan sepanjang kita berinteraksi. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua ibadah kita. Amin. 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 Nah sekalian, salam juga untuk orang tua Anda, ayah dan ibu Anda. Mungkin masih ada kekurangan dalam pelayanan kami berkaitan dengan mohon dibukakan pintu maaf Bapak Ibu Guru serta seluruh komponen aparat SMP 290 Jakarta. Dan dari bawah ayat sini. Assalamualaikum Allah, salatullah, salam.